Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begini. Saya cemburu, saya curiga. Bet, bet, ketek 4 iko, mandi jarang, bau kambing, tapi masih cantik itulah. Kok jarang mandi be mahal, apalagi ke mandi ke. Nah, kau ambil gayung dulu ya, kau tunggu sini. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh Dilang, apa lo kak? Ini bang, nitip surat dari Ayu aku untuk Jainuddin. Siapa Ayu kau? Ainun. Oh Ainun. Ainun? Baru tahu kau punya Ayu. Mana cewek kau? Siapa? Milanta. Di kosan bang. Nah berintilah kau becewen tuh eh. Kaki kau nyambung ke film Dua Garis Biru. Terkacip kau. Sudah bang. Aku balik dulu. Terima kasih, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Remat. Nah, itu dia si tua itu. Engko. Sini. Remat. Nak ke mana? Mau ke rumah Hayati Bang Buluk. Apa gawe? Silaturahim, Bang. Saya mau temuin nenek mamanya. Nah, surat dari Ainun. Ainun? Bukan. Nggak tanya. Tidak terbaca, Bang Buluk. Terbalik, Adipati Dolken. Nah. Assalamualaikum, Jainuddin. Afwan. Sebab saya kirim surat ini. Lur! Remat! Tidak, Bang Udin. Remat. Jainuddin. Lalulah dia nyesel waktu itu, Engku. Diam dulu, Bang Buluk. Jainuddin. Afwan. Apa isinya? Coba lihat. Kenapa nangis Bang Buluk? Enggak baca-baca. Saya lanjut ke rumah Hayati Bang Buluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Remat. Bukan kamu, Mang Udin. Remot. Jainuddin. Sudah sampaikah suratku, Jainuddin? Kau tak paham akan syariat. Kau bukan kecintaan. Perihal hati, tak ada yang tahu. Benar katamu, bahwa Tuhan yang maha membolak-balikan hati. Perihal kemarin, maafkan aku yang terlalu. Maaf.
Kau beri harapan pada aku, kau patahkan. Kau regas segala pucuk pengharapanku, kau minta maaf. Kenapa engkau jawab sekejam itu, Jainuddin? Kejam? Bukankah engkau yang katakan pada pemuda yang jauh dari Tuhan kita? Ia tak pahamkan syariat, ia bukan kecintaan. Tiba-tiba kau balas kesalahan dengan suatu balasan yang teramat sulit. Tak termakan di hayal, tak terhiraukan, terbuang. Kau hina dinakan dia. Kau bilang dia kejam. Salahkah jika aku minta untuk menemui orang tua aku? Ini adalah syariat. Pantang bisa mempertukar. Benar katamu. Pacaran tak ada dalam sejarah. Dan benar katamu. Kau tak lagi ada dalam sejarah. Assalamualaikum. Wasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar sadaqallahul azim. Kita buat snap dulu guys. Hai guys, sekarang abang lagi di kandang Bonbon nih. Say hi Bonbon. Lagi udah pakai jilbab. Jadi dia itu juragan kambing. Bang Buluk. Kenapa? Kalau suka ya? Boleh aja suka Lela, tapi ingat kita warisan, kita harus menikah malu. Macam Fatimah Az-Zahra kan? Iya, wanita itu indah dengan sifat malunya. Kalau sifat malunya hilang, hilang pula keindahannya. Tapi aku rasa Bang Buluk lebih suka kambing daripada kamu. Ih Ati, Ati juga mendam kan rasa suka sama Jainuddin? Ya udah, nanti endingnya Lela kayak nikah sama Bang Buluk deh. Udahlah, yuk kita latihan hadir tempat udara nih. Yuk. Cek mbak? Tidak mbak. Cinta dan harapan dibunuh dan mati bangkit dan terbunuh. Assalamualaikum Hayati. Lala duluan Hayati. Ada apa Jimmy? Saya ingin ke rumah, ingin temui nenek mama. Mengemis, mengais cintamu seperti pengemis. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Ainun. Siapa tuan? Masih ingat? Budi Habibi, teman kecil, sahabat lama, apa kabar? Budi yang dulu suka makan di Lintau Buo, kan? Alhamdulillah, baik kabar. Alhamdulillah, kabarnya sekarang lagi nyusun skripsi. Iya, lagi nyusun. Ayah ibu sehat? Dengar dan ingatlah saat aku bangkit dari. Tidak baik kita berdua di sini, Engku. Nanti jadi fitnah orang. Jangan khawatir. Kita nanti beli rumah di GCU. Kita akan bangun kontrakan di Gang Buntu. Kita akan bangun. Saya sudah dilamar orang lain, Engku. Engku selalu kirim surat ke pondok. Tapi hanya berisi rayuan dan gombalan. Bukan itu yang kutunggu, Jainuddin. Anak Ustadz Pesantren Ati sudah lebih dulu datang. Harus saya mematiskan diri untuk menghayati. Dia hafiz Quran, Engku. Insya Allah. Aku menunggu karma.
tunggu karma. Aku menunggu karma. Sore itu kau kuhantarkan di simpang gangguan. Kau berjanji bersumpah di depan awan. Tidak ingatkah engkau Hayati? Engku selalu bilang tunggu, tunggu, tunggu tamat kuliah. Tapi engku pun jarang masuk kuliah. Cinta tak pernah minta untuk menanti engku. Yang dia butuhkan hanya kepastian. Dan saya tak dapatkan itu darimu. Terima kasih untuk perasaanmu. Assalamualaikum. Tidak pula memilih waktu untuk turun. Di tanah rantau ini, hendaklah kuat memegang tiang menahan badai. Biar kemudi patah, biar layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Dia membuat Tuhannya cemburu. Dia merasakan betapa pahitnya berharap kepada manusia. Kini dia paham mengapa hatinya dipatahkan Tuhan. Saya Jainuddin. Sampai jumpa. Remat, remat, remat. Saya nikah dan kawinkan engkau dengan putri kami dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Scene 7, take 3, shoot 46. Bang Bulu kena kemana? Bang ngurus kambing, aku nak merah. Mandi jarang, bau kambing, mati kau. Scene 7, take 1, open 2. Dan saya tak dapatkan itu dari Assalamualaikum. Sini mbak. Lagi. Ajak mbak. Banyak nyamuk. Shoot 46. Pantang pisang berbuah dekat. Remot, remot, remot. Shoot 61, action. Ainun. Gas. Belang, belang, terus deh, terus, terus. Ainun. Ainun.
nonton film Jai Udin. Ini kan aduan Sri. Terima.